Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nampak siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد mana tajuk apa saya kita tengok نعم Muka soal apa? Oh, subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. يقول الإمام المصنف الفقيه القاضي أبو شجاع أحمد بن الحسين ابن أحمد الأصفهاني رحمه الله فعن الله به وبعلمه وبكم في الدارين آمين شرائط فعل الجمعة syarat-syarat melaksanakan Jumaat ada tiga syarat-syarat melaksanakan Jumaat ada tiga. Nombor satu, tempat melaksanakannya adalah bandar ataupun kampung. أن تكون البلد مصرا أو قرية bandar ataupun kampung. Maka kalau orang tu dia duduk terlalu jauh di Semenanjung ni payahlah. Kalau di Sabah Sarawak ada kawasan naik perahu sampai dalam ada 5 buah rumah. Masuk sampai dalam sana tu elektrik pun guna tu lagi generator. Ayah masih guna telaga kan. Wajib tak Jumaat depa? Ada lorong sana tu tak wajib. Susah. Pengangkutan dia hanya sungai saja. Dan jauh pedalaman. Faham ah? Kalau kita kat bandar ataupun kampung ni, kampung wajib tak? Wajib. Satu. Nombor dua, dilaksanakan oleh 40 ahli Jumaat. Mesti 40 orang. Kalau 20 orang sah ke tidak? Tidak sah. 20 orang tak sah, mesti 40. Ada hadis tak? Ada hadis. Madatis sunnatu anna fi kulli arba'ina fama fawqa dhalika jumu'ah. Hadis riwayat Al-Imam Ad-Darqutni dan Al-Imam Al-Baihaqi. No? Telah berjalan sunnah. Sunnah Nabi. Benda yang berlaku pada zaman Rasulullah. Bahawasanya setiap 40 dan ke atas itu maka berlakulah Jumaat. Itu hadis dia. Nah, 40 orang.
So ahli Jumaat ni siapa? Tulis kat situ. Mereka yang cukup 7 syarat. Mereka yang cukup 7 syarat. Siapa ahli Jumaat yang boleh dikira 40? Mereka yang cukup 7 syarat. Syarat mana? Siapa pandai? Syarat apa? Syarat wajib Jumaat. Kalau cukup, okey, maksudnya kalau yang hadir tu 39 cukup 7 syarat, seorang lagi hamba abdi. Hamba, dia bukan merdeka. Boleh kira tak dia? Hamba boleh kira tak? Tak boleh. Hamba tak boleh kira sebagai ahli Jumaat. Orang perempuan boleh kira sebagai ahli Jumaat? Tak boleh. Sebab nak jadi ahli Jumaat mesti lelaki. Hamba tak boleh kira sebab nak jadi ahli Jumaat mesti merdeka. Kanak-kanak? Kanak-kanak? Tak boleh. Yang belum baligh tak boleh kira sebagai ahli Jumaat. Ingatlah. Siapa ahli Jumaat? Mereka yang cukup 7 syarat. Nombor 3, ingat elok-elok. Dilaksanakan dalam waktu Zuhur. Dilaksanakan dalam waktu Zuhur. Okey. Di Malaysia Zuhur daripada 1:30 sampai Zuhur 1:30 sampai sekarang berapa? 1:26 sampai Asar 4:50. Kalau jamaah datang lewat, orang kampung semua mai lambat hari Jumaat tu, pukul 3:30 baru semua mai, 40 orang. Boleh tak buat solat Jumaat? Boleh tak? Boleh. Ingatlah. Ada satu kes. Hari Jumaat, khatib pun naik khutbah. Tertinggal 2 rukun khutbah. Turun semayang Jumaat. Habis semayang Jumaat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, baru orang mai tegur. Tadi ni saya duk perasan khatib tinggal 2 rukun. Macam mana main Jumaat kita ni? Siapa kata betul ke? Tanya orang lain, ya, betul. Ada 5-6 orang saksi. Noh, dia kena 3 orang. Dia kena 3 orang. Paling kurang 3 orang yang 3 orang kata ya, betul. Khatib tak baca, tak tertinggal 2 rukun. Bila dah ada berapa orang saksi kata tertinggal 2 rukun, maka satu orang ni dia pun umum, dia kata tak apalah kalau macam tu kita buat Zuhur lah. Kalau macam tu kita buat Zuhur. Apa pun iqamat, Allah Akbar, Allah Akbar, lepas semayang Zuhur. Berapa rakaat? 4. Sepatutnya mereka buat apa? Sepatutnya buat Jumaat sekali lagi, ulang khutbah. Zuhur ada lagi ke tak? Maksud tu? Masih berbaki waktu Zuhur. Bila waktu Zuhur masih ada, kena ulang balik khutbah. Lepas tu semayang Jumaat. Tak ada masalah. No, khutbah 5 minit boleh? 5 minit. Sah khutbah 5 minit aja. No, rukun dia pendek-pendek aja. Khutbah rukun dia pendek-pendek 5 minit selesai. Habis khutbah, 2 khutbah turun sembahyang Jumaat. Bukan bila tak sah tu, tak apalah dah tak sah dah kita buat Zuhur. Tak boleh. Selama mana ada waktu Zuhur, kena buat Jumaat. Ulang balik khutbah buat Jumaat. Sebab syarat melaksanakan Jumaat yang ketiga dilaksanakan dalam waktu Zuhur. Pukul 4 boleh buat tak Jumaat pukul 4? Boleh. Kalau orang kampung tu semua lambat. Nak pergi semayang masjid belah sana, jambatan runtuh. Allah, nak pergi macam mana ni? Jambatan runtuh. Tunggu perahu. Benda apa perahu tu? Ha? Sampan, perahu. Tunggu perahu. Perahu. Tunggu apa? Okey. Saya kena sebut pasal Kedah. Tunggu sampai lambat. Pukul 4 baru habis angkut orang. Ramailah orang kampung. 200-300 orang lah baru sampai semua. No? Pukul 4. Boleh semayang Jumaat tak? Boleh. Dah, selesai.
Sekiranya waktunya berlalu ataupun syarat-syaratnya tidak sempurna, maka ditunaikan solat zuhur sahaja. Waktu berlalu, habis masa. Contohnya, habis masa, maka semayang zuhur. Fa in kharajal waqtu, maksudnya habis semayang, habis waktu zuhur, tak sempat buat Jumaat. Pukul apa dah? Pukul 5 dah nak Jumaat apa? Maka semayang zuhur. Okey. Tapi kalau tak cukup syarat, dia kata tak cukup syarat. Contohnya apa tak cukup syarat? Tak cukup orang. Ada 30 ya. Ada 30 aja. Tunggulah. Tunggu sampai pukul 2, 2:30 sampai pukul 3. Sampai pukul 3 dah. Zuhur 1:30 masuk kan. Hari Jumaat. Sampai ketiga dah tunggu, tengok muka Tok Imam, tengok muka Tok Bilal. Pukul 3. Nak buat Jumaat ke nak buat Zuhur? Ha? Zuhur. Buat Zuhur. Okey. Tu maksudnya syarat-syarat tak sempurna yang tu, tak cukup orang, contoh tak cukup orang. Maka waktu tu buat Zuhur. Ingatlah. Yang penting ni. Okey, kemudian rukun solat Jumaat. Wa faraiduha thalathatun. Faraid ialah jamak kepada fardu, fardun. Faraid jamak kepada fardun. Iman. Rukun solat Jumaat ada 3. Yang pertama khutbatan. Cuma tengok bahasa Arab. Khutbatani yaqumu fihima. Khutbatan apa maksud khutbatan? Dua khutbah. Satu khutbah nak kata apa? Khutbatun. Kalau dua, khutbatan. Nah. Khutbatan, dua khutbah. Hari Jumaat ada berapa khutbah? Dua. Yaqumu fihima, khatib berdiri di dalam dua khutbah itu. Tengok terjemahan, dua khutbah yang dilakukan dengan berdiri. Ini mesti kena ada dua khutbah. Nombor dua, duduk antara dua khutbah. Siapa duduk ni? Makmum ke khatib? Khatib. Duduk antara dua khutbah, siapa duduk Amir? Di khatib duduk antara dua khutbah. Nombor tiga, solat dua rakaat secara berjemaah. Solat dua rakaat secara berjemaah. Kalau dia semayang Jumaat dua rakaat seorang diri, sah ke tidak semayang dia? Ha? Sah tak? Macam ni, dia main semayang Jumaat, tu imam naik, khatib naik khutbah, dua khutbah apa semua. Habis khutbah, dua khutbah turun. Dia kata apa? Meluat imam tu. Dia tengok imam, dia kata meluat imam tu. Dia pergi semayang seorang Jumaat di belakang. Orang lain semua semayang ramai-ramai. Dia pergi semayang seorang di belakang. Tadi dia dah dengar khutbah. Sah tak semayang Jumaat dia? Jawapan dia, tak sah. Semayang Jumaat mesti dilakukan secara berjamaah. Walaupun dia mai hari Jumaat tu, dia dengar ada khutbah, dua khutbah, dia nak semayang asing di belakang seorang-seorang dia, boleh tak boleh? Tak boleh, tak sah. Tak sah. Kalau dia lambat macam mana? Sakit perut, imam duk khutbah pang-pang-pang, perut dia pun duk pang-pang-pang ke bawah ni, macam mana? Sakit perut, dia pun pergi tandas, yang lama imam semayang habis satu rakaat, imam naik rakaat yang kedua Jumaat, dia boleh ikut tak? Jawapan dia boleh. Berbaki satu lagi rakaat, dia boleh ikut. Dia pun Allahu Akbar, semayang dengan imam satu rakaat, habis imam bagi salam, dia pun naik tambah satu ke tiga. Ha?
dia nak tambah satu. Ha, macam tu. Nah. Okey dah. Kemudian tengok muka surat seterusnya. Duk kata dah. Hayatul Jumaah, bukan hayat. Nah. Hayat. Minta perhatian no? Orang yang terjemah kitab ni tolong semak. Hampir setiap muka surat ada salah baris. Takriban fi kulli safhah yujad akhta. Yujad akhta. Akhta fi syakl. Hayat dia tu deh. Hari tu pun hayat juga kan. Hayat lah, bukan hayat. Hayatuha arba'u khisal. Khisal perkara juga. Semua tengok hayatuha, ubah dua-dua baris tu. Hayat dengan hayat, ada dua kali hayat. Salah. Hayatuha arba'u khisal. Khisal ialah jama' taksir kepada khaslatun. Khaslatun perkara, khaslatan dua perkara, khisal perkara-perkara. Sama macam asya, sama macam asya, sama macam umur. Tengok sunat-sunat hari Jumaat. Nombor satu, nombor satu sunat-sunat hari Jumaat, al-ghuslu. Ubah baris ghain, ghain ubah jadi dhammah, bi dhammil ghain. Al-ghuslu laysa al-ghuslu. Al-ghuslu wa tanziful jasadi, mandi dan membersihkan badan. Kita dah buat tak Jumaat? Buat. Cuma kita tak niat. Sepatutnya waktu mandi tu niat saja aku mandi sunat Jumaat. Saja aku mandi sunat Jumaat. Waktu nak pergi semayang tu, subuh tu kita mandi dah. Sagi nak pergi semayang Jumaat, dekat-dekat pergi semayang Jumaat tu, mandi niat sunat Jumaat. Saja aku mandi. Ha? Hai. Sunat Jumaat. Kemudian yang kedua, walubsu dan memakai asyabil, asyabil biyad. Bukan baik, baik telur, baik telur ayam, baik telur ah, telur ayam, telur itik baik. Tengok ah, salah baris jadi apa? Asalnya sepatutnya yang tu warna putih, kataan biyad. Patutnya warna putih, biyad, bukan baik. Baik jadi telur. Masya Allah. No? Terus berubah maknanya. Terus berubah maknanya. Telur ayam lebih baik. Ubah baris. Bahasa Arab ni, ubah baris jadi makna lain. Birun kebaikan. Barun darat, burun gandum. Dia kebaikan darat gandum. Berapa baris salah? Ubah satu baris je. Jangan main-main. Jangan main-main. Sebab tu bila ada kitab Arab, kita kata ala ustaz halal lah salah satu baris je. Eh, bahasa Arab tak boleh halal kalau salah satu baris, dia jadi makna lain tu. Eh, faham tak? Ha. Laisal birru an tuwallu wujuhakum. Birru kebaikan. Ha? Lantanalul birra hatta, lantanalul birra, birra kebaikan. Barun darat, burun gandum. Ui. Sebab tu walubsu thiyabil bidh, dan memakai, dan memakai asyabi, pakaian albidh putih. Kalau walubsu thiyabil bayd, memakai pakaian telur. Memakai pakaian telur, digabung-gabungkan telur jadi baju. Betulkah? Tak betul. So itulah bahayanya satu baris dalam bahasa Arab. No?
Kemudian memotong kuku, wa akhdhuz dhufur. Dhufur fa pun salah baris, fa baris dhammah. Wa akhdhuz dhufur. Memotong kuku. Sunat pada hari Jumaat, potong kuku. Sunat pada hari Jumaat, memakai pakaian putih. Kita pakai baju jubah kenapa? Putih. Memakai pakaian putih. Nombor empat yang sunat, wat-tib. Apa maksud tib? Tib, wangi-wangian. Tib. Kamu pergi Mekah, Madinah, dia tulis tib. Tib. Ha? Tib, wangi-wangian. Tayyib, bagus. Baik, tayyib. Bagus, baik, tayyib. Lain dah tu? Baris lain, makna lain. Hati-hati. Baris lain, makna sudah lain. Wat-tayyib. Dan memakai wangi-wangian. Wa yustahabbul insatu. Tengok bahasa Arab. Wa yustahabbul insatu. Insat naif fa'il. Fi waqtil khutbah. Disunatkan diam dan mendengar ketika khutbah. Kalau dia bersembang-sembang, sah dah Jumaat dia? Sah. Sebab diam itu hukumnya sunat. Mm-hmm. Disunatkan diam. Wajib ke sunat? Sunat. Tapi rugilah dia. Hilang pahala Jumaat dia. Banyak pahala Jumaat dia yang hilang bila dia bercakap-cakap sembang kawan sebelah. Yustahabbul insat, insat diam. Fi waqtil khutbah, ketika khutbah. Orang yang memasuki masjid sementara imam sedang berkhutbah, dia perlu menunaikan solat dua rakaat dengan ringkas, kemudian duduk. Siapa yang main masjid, tok imam duduk khutbah, dia terus duduk ke semayang sunat dulu dua rakaat? Semayang sunat dulu ke terus duduk? Semayang sunat dua rakaat. Solat apa tu? Solat sunat sebelum Jumaat. Walhamdulillahi rabbil alamin.